sayang sekali teman-teman, banyak orang subhanallah begitu Ramadan selesai, antara dia sama syaitan yang biasa goda dia itu jaraknya satu bulan. Artinya jarak kita sama syaitan jauh sekali. Sayangnya ada banyak orang begitu Ramadan selesai, Idul Fitri tiba, lisannya bilang alhamdulillah. Bukan alhamdulillah karena berhasil ikuti pelatihan Ramadan supaya menjadi orang yang lebih baik, tidak. Mereka membahasakan alhamdulillah seperti yang lepas dari penjara ibadah. Alhamdulillah, sudah tidak lagi sholat malam, enggak lagi mengaji, enggak lagi berzikir, enggak lagi berdoa, enggak lagi tutup aurat, enggak lagi membaca Al-Qur'an, enggak. Seperti orang yang sudah jauh dari musuhnya, sudah lomba lari, sudah jauh sekali, sudah dekat garis finish, dia kalau mati bisa masuk surga, dia duduk manis nunggu musuhnya datang. Sampai setan datang dekat dia, godain lagi dia. Karena semua hasil pelatihan Ramadan ditinggalin sama dia. Lagi dibelenggu kesempatan. Selepas Idul Fitri, Anda tinggal injak gas, setan tidak akan bisa menjangkau Anda.